Dewasa ini, penyebaran media berlaku dengan pantas melalui pelbagai saluran dan juga aplikasi. Sekiranya dahulu, penyebaran media hanya berlaku melalui radio, televisyen dan surat khabar, namun kini saluran media sosial dilihat sebagai salah satu saluran yang penting dalam penyebaran maklumat dan juga pengiklanan. Setiap syarikat, jenama ataupun kerajaan sendiri mempunyai saluran mereka yang tersendiri untuk berhubung secara terus dengan kumpulan sasaran mereka. Baru-baru ini, menurut laporan Ketua Audit Negara 2012, kos kempen Kementerian Kesihatan di laman sosial dilihat sebagai berlebihan dan tidak wajar. Malah terdapat juga kos mengupah aktiviti melibatkan blogger untuk kempen promosi yang dikatakan tidak wajar untuk memberikan nilai RM1,000 Malaysia bagi tujuan tersebut. Jadi hari ini kami bersama beberapa pakar dalam pengiklanan di laman sosial untuk bertanyakan berkenaan maklumat ini. Mereka ini telah mengendalikan laman sosial bagi jenama terkemuka seperti Sony Pictures, Walt Disney dan bermacam lagi. Jadi mari kita dengar apa pula kata mereka. Mengikut asas pemasaran, kita patut memasarkan produk dan jenama di tempat-tempat yang target market kita akan nampak. So pada masa dulu mungkin itu adalah televisyen, magazine, newspaper. But sekarang mengikut statistik, ada 59% orang yang menggunakan internet di Malaysia daripada itu 41 orang menggunakan laman sosial. Just on Facebook, kita ada lebih daripada 13 juta orang in Malaysia. So, kalau that's where our target audience is, so di sanalah kita patut memasarkan produk kan. Selain daripada itu, ia juga lebih murah. Kalau you dah buat satu video, cost untuk membuat video untuk Facebook dengan YouTube adalah lebih murah sebab video punya kualiti tak payah sebegitu baik. Versus meletakkan video yang sama di television. So untuk beli 30 second slot di television pun sangat-sangat mahal. Tapi you nak upload ke YouTube, you tak payah bayar YouTube, just need an account. So cost yang lebih kecil dan target audience you di sana. So of course you have to market di laman sosial kan. Professional ada lebih banyak pengalaman, ada lebih banyak resources yang orang-orang biasa tak ada. So kalau you guna Facebook tiap-tiap hari pun, you tak akan tahu, for example, macam mana nak pergi iklan di Facebook. Sometimes ada kawan yang tanya juga, masa mereka nak create a new page pun mereka tak tahu macam mana nak buat. Lepas tu apa informasi yang nak letakkan. So untuk gambar, for example, let's say you nak post satu gambar ke halaman. Tahukah kamu saiz mana yang perlu kamu gunakan, the pixel that you need to use? Sebab kalau you gunakan saiz yang lebih besar, Facebook akan automatic crop. So lepas tu kalau crop, maybe your logo tak nampak dah. Maybe certain information yang penting dalam gambar tu akan Facebook crop kan. Lepas tu ada lagi, sekarang kat digital marketing kita ada banyak. Ada Facebook, ada Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, email marketing. Mana yang patut sesuatu jenama gunakan? Facebook saja, Facebook campur LinkedIn, nak buat email marketing ke tak, nak buat video ke tak. Benda-benda tu seorang profesional akan dapat berikan advice yang sepatutnya lah kan. Lastly, juga seorang profesional akan lebih wajar semasa menjawab soalan-soalan atau kritikan-kritikan yang dipostkan di page. Macam kita pernah dengar juga masa Paradigm Mall, masa ada orang komplain, the way that Paradigm Mall punya admin jawab pun a bit kurang ajar sikit. So, if you hire professional yang sudah ada pengalaman, mereka akan tahu macam mana untuk calm down the compliment first, lepas tu follow up, menjawab balik apa yang perlu dijawabkan, everything dengan perkataan-perkataan yang sewajarnya. Untuk jumlah yang begitu besar, rasa KPI sangat penting. So adakah KPI yang diberikan berdasarkan number likes, KPI berdasarkan reach, means berapa ramai orang yang nampak kempen tersebut, atau KPI berdasarkan kenaikan peratus pengunjung ke Malaysia. Ada lagi apa yang dibelanjakan. So kalau tulis untuk membina aplikasi, apakah aplikasi tersebut? Saya rasa itu perlu juga diberitahu dengan jelas sebab aplikasi ada yang RM5,000-RM6,000, ada yang RM50,000-RM60,000. Itu berdasarkan jenis aplikasi yang akan dibuat. Ada lagi kalau beli iklan. So kalau beli iklan, berapa jumlah yang digunakan untuk membeli iklan? Apakah jenis iklan yang dibeli? Beli di Facebook, beli banner ad, beli video ad. So kalau you ada information semua ni, you boleh tahu boleh agak sikit jika perbelanjaan tersebut adalah lebih wajar atau tidak.
Tanggungjawab seorang pengendali laman sosial termasuk strategi untuk meningkatkan nombor fans, meningkatkan reach, maksudnya nombor orang yang nampak post. Mereka juga perlu menjawab soalan-soalan dan komplain-komplain yang diposkan ke halaman tu. Akhir sekali, mereka perlu menjadikan laporan apa yang telah dibuat, apa yang telah dicapai pada sesuatu bulan. So, kalau gaji seorang about RM5,000, I rasa the pengendali tersebut patutnya dapat master semua yang I sebut tadi. Dapat memberi klien advice-advice yang sepatutnya come up with strategi untuk menjalankan campaign-campaign. Lepas tanggungjawab seharian mereka, I rasa would be update to the pages and then pastikan semua soalan-soalan, semua kritikan-kritikan is attended to. Lastly, I rasa yang paling penting sekali, the mastering the language, especially Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Harga RM200,000 untuk 6 bulan memang mahal, tapi saya rasa bukan sesuatu yang tak mungkin. It's not really impossible. First of all, kita tak tahu siapa artis yang mereka gunakan. Kopi artis yang baru, kopi artis yang mahal, yang dikenali kan. So, adakah mereka membeli iklan untuk promote pertandingan-pertandingan mereka? Berapa banyak yang mereka gunakan untuk membeli iklan? So, that's not stated. Pasal jaman makan untuk berapa orang, that could determine the perbelanjaan yang digunakan. Sebab satu jaman makan could be RM10,000, could go up to RM50,000 juga depending on the deco lah and semua tu. So ada juga kos yang lain, maybe seperti kos untuk membuat content untuk halaman tersebut. Sometimes you perlukan photography session sebab you got to create original content for the page. Sometimes you need videography session. So semua kos-kos tu pun it wasn't mentioned. Also not sure whether they ada guna ke tak. So this susah to jawab berbaloi atau tidak. But I rasa paling penting adakah kempen tersebut berkesan. Sebab kempen tersebut targeted to remaja kan. Adakah target audience mereka tercapai. So adakah remaja-remaja yang mengunjungi halaman itu. So but melihat aktiviti-aktiviti yang mereka anjurkan dalam masa 6 bulan, ada pertandingan, ada jamu makan. So I rasa actually RM200,000 bukanlah sesuatu yang tak mungkin. Jadi kita dah dengar pendapat mereka. Sebentar lagi yang akan bersama kami ialah Encik Raja Zulkarnain, pengarah urusan Efikas Media Sdn dan Berhad, syarikat yang telah melaksanakan kempen untuk Kementerian Kesihatan tersebut. Puran ni, kita pun baca akhbar pertama kali mandi, keluar tu mandi tu kan. Kita rasa air rabu, kita rasa apa ni lah kak, kita rasa duka cita lah sebab laporan tu tak benar sebenarnya. Sebab dia compare, bila keluar laporan tu, bagi pembaca awam ataupun public, dia tengok laporan tu seolah-olah kenapa kita charge mahal, yang ni murah kan. Tapi dia tak detailkan ataupun dia tak terperincikan tugas-tugas, kerja-kerja, skop-skop kerja antara dua projek yang berbeza. And bila kita masuk kepada KKM, kita masuk open tender, kita tak kenal sesiapa pun. So bila keluar tender, kita berminat, kita masuk dan kita submit kita punya proposal. Then alhamdulillah, because maybe proposal kita apa bagus dan dipilih. Berkenaan dengan cost is of course belum kita submit our quotation kan, kita kena bekerja pula dengan pihak-pihak tertentu. And then biasanya kalau macam Facebook ni, kita kena meet dia punya KPI. And KPI dia tu masa tu Facebook tak salah sepopular. Ini kita compare tahun 2011. Bukan 2013. Sekarang ni Facebook, everybody knows Facebook. 2011 tu tak semua orang tahu pasal Facebook. So ada beberapa orang yang tahu pasal Facebook, how to control the Facebook, how to upload Facebook. Sekarang ni memang ada video, ada sistem yang boleh upload gambar sendiri kan. Dulu tak ada, dulu susah. Dulu you kena kerja dengan orang tertentu, pihak tertentu yang boleh memuat turun awak punya konten lah, konten-konten tertentu. So bila keluar macam ni, maksudnya kita dapat negative feedback lah, especially pada kita punya kawan-kawan, rakan-rakan. So yang dikatakan kita makan markup majak, kita kenapa apa ni, ada usul-usul lipat usul-usul rasuah ke, padahal benda tu tidak langsung wujud dalam kita. Yang kita punya prinsip ialah kita tidak menggalakkan, kita pun tak terlibat pun dalam usul-usul yang negatif begitu. Tapi kita terpaksa explain, bila keluarnya kita terpaksa explain satu-satu. Saya terpaksa bila orang call, saya cakap okey macam ni, proses macam ni, kita terpaksa ada melibatkan kos-kos tertentu yang benda ni sepatutnya public tak tahulah. Sebab public pun tahu pun tak faham macam domain, kena beli server kan, dia kena ada engage celebrities, contest. Siapa yang involve dalam kaitan tanah rokok contohnya, dia participate, dia akan tahu berapa banyak konten yang dia dapat daripada tanam rokok. Kita keep on uploading content, information, contest,
kan, dia tahulah. So jadi kita terpaksa explain satu-satu. I mean, bagi kita dia mendatangkan kesan kepada syarikat. Itu yang saya tak puas hati lah, sebab kalau kita dipanggil kita boleh explain. Sebab ini daripada juru audit, daripada ketua audit negara, statement yang agak besar lah. So orang tertumpu lah. Efikas bidang lain kali kalau nak masuk efikas bidang, hati-hati, mungkin rate dia, mungkin dia punya tinggi, padahal kita very competitive lah. And sebagai syarikat Bumi Putra, agensi Bumi Putra, yang kita rasa kita ni among the yang ada banyak buat projek-projek kerajaan, so kita rasa takut peluang kita untuk mendapat projek kerajaan akan datang akan tergugat lah, because of isu-isu sebegini. Bila biasa ni pick up ni, benda ni orang luar tengok, bagi dia orang bila upload tu Facebook nak minta like tu senang sangat, because kita KPI 100,000 likes kan. So dia kata saya letak dia upload, saya suruh orang like lah. Tak sebenarnya itu sebenarnya kita kena, especially kalau kempen tak nak merokok ni, kalau kempen tak nak merokok kan, tak nak merokok pun orang tak nak. Sedangkan kotak yang dalam kita boleh jual kotak rokok tu, ada kotak dengan gambar rokok, gambar apa, kanser lah, gambar jantung lah, gambar apa ni, orang mengandung yang ada anak cacat pun orang ignore. Ini kan kita nak bagi orang baca kita punya blog, kena bagi kita punya Facebook ni, it's not easy. So kita terpaksa membuat pelbagai apa ni strategi untuk menarik dia orang like kita punya page, dan supaya kalau boleh participate and beri komen, especially kepada orang yang merokok. Target kita adalah perokok-perokok tegar ni kan, yang susah nak berhenti ni kan. Tapi dengan adanya kerja, dengan ada kita punya strategi, kita ada aplikasi-aplikasi, kita ada tiga aplikasi, iaitu kita contoh dia, kita buat macam during Ramadan month tu, Ramadan month kita ada buat kempen nafas baru. Sebab biasanya kalau kita tengok bulan Ramadan ni, orang kadang-kadang dia minum air segelas, dia tak makan dulu, akan pergi susah ukur dulu. Itu bagi perokok-perokok tegar lah. So kita cuba mengubah persepsi atau mengubah tabiat kan, pemakanan atau perokok-perokok ni, supaya dia menjadi lebih baik di bulan Ramadan. So kita punya konten-konten. Cuma konten-konten ni kita kena nak menarik orang tu, not easy lah. So kita adakan kontes. So siapa yang macam like ni, lelang susah sebab dulu kan, the content, dan kita tengok konten dia, and then this is some of the standard yang kita tahu tu lah, kekalkan nafas baru anda walaupun selepas buka puasa. This one semua kita upload dalam ni, this content. Yang ini memerlukan kreatif punya output. So kita tak boleh buat sendiri. Orang biasa tak boleh buat sendiri, dia buat sendiri sebab dia nanti dia memerlukan input lah, some ideas kan. So yang ini memerlukan kepakaran daripada mereka yang mahir dari segi kreatif untuk online ni. Kreatif online lain berbeza dengan kreatif print biasa. So macam ni yang kita buat macam ni, yang kita ada contest untuk gambar masa ni. So siapa pemenang dia, dia ambil gambar dan dia akan dapat hadiah daripada kita. So untuk menarik gambar ni, kita kena selalu apa, inform dia orang lah macam ni. So benda ni, cabaran ni, it's not easy, because orang merokok ni cakap apa pun dia tak dengar. It's not easy. Tapi kita punya matlamat ialah at least dapat 100,000. Daripada 100,000 mungkin, kemungkinan kita dapat 50% adalah perokok tegar. Alhamdulillah. And this is our objective lah. Kalau dulu, kalau kita dulu katakan 20 tahun dulu, kita beli satu stesen, katakan beli RTM saja ataupun TV3, kita dah dapat cover at least 70% daripada jumlah penduduk ataupun 80% daripada populasi Malaysia. Tapi sekarang berbeza. Sekarang cara pembelian media, cara tabiat apa ni, media habit orang kita dah berbeza. Sekarang ni internet, online sudah menjadi satu kemestian. So everybody ada Facebook. So kalau everybody kan tak ada, dia tak ada newspaper kat rumah, tapi kat rumah dia ada kan buka Facebook atau benda online, dia ada. So very important kalau kita nak menyampaikan message kepada puak-puak, especially kalau yang Facebook ni golongan yang bawah, the youngsters kan, golongan generasi yang sesuai dengan gadget dan apa. So dia, kita kena faham bahawa dia orang ni sentiasa dekat dengan online, dengan internet, selaman sosial, social networking, kawan-kawan dan sebagainya. So kalau katakan bahawa kita nak reach dia orang ni, kena ada satu orang yang pakar, yang mahir bagaimana hendak menyampaikan message kepada dia orang. Sebab kalau katakan saya sebagai satu klien berminat untuk katakan dari satu produk, untuk katakan produk A untuk ditargetkan kepada 25 tahun ke atas, kalau dia nak buat sendiri, kena katakan macam dia kata saya boleh buat secara percuma, is sukar sangat sebab dia tak tahu siapa dia orang ni, siapa di mana dia. So dia kena zoom in to
exactly the detail of demographic profile tu. So dia kena cari orang yang ada that information. Information tak free, tak ada informasi yang free. Informasi kalau setakat nama orang bagi free, tapi kalau setakat nak detail dia punya IC number, tarikh lahir, dia bukan free, percuma. And banyak syarikat yang sanggup membelanjakan beribu-ribu ringgit, berjuta ringgit untuk dapatkan informasi. Bukan important, because kalau once dia dapat that information, dia akan track this is dia punya potential sampai dia umur. Sekarang ni umur 25 tahun, 30 tahun akan dia akan ada produk yang bersesuaian untuk 30 tahun, dia akan hantar. 40 tahun dia akan produk lain yang bersesuaian, dia akan hantar. So very important bagi saya, kalau dia syarikat yang bertujuan untuk membuat online ni, dia kena faham. Bukan yang mudah, bukan percuma sebenarnya. Benda ini memerlukan kepakaran. So bagi saya, saya pun sendiri, kalau saya ini pun saya akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat. Contoh kalau saya ada kempen untuk online untuk reach certain group, saya memerlukan blogger-blogger tertentu, saya akan bekerjasama dengan blogger-blogger sini. And banyak kempen kita buat memang kita direct dengan bloggers. Kita tak boleh buat kita punya blogger, selalunya kita expect orang masuk kita blog kita. Siapa yang kenal kita? Tapi blogger-blogger yang terkenal dan ada nama blogger dan nama, dia akan masuk. So untuk capaikan atau untuk sampaikan mesej kepada pembaca-pembaca bloggers ni, cara dia ialah kita bekerjasama dengan bloggers lah. Cara-cara dan kita ada kreatif kita lah, cara how macam mana nak menarik orang ke situ. Kita kalau setakat kita saja masuk, kita upload gambar ni, dia tidak kurang berkesan. Sebab kita memerlukan penglibatan selebriti. So selebriti contohnya macam Tanah Merokok ni, kita ambil engage Ila Sabri. Ila Sabri lah yang dulu yang terkenal dengan apa lagu dia yang Kekaran Buka Kasih. And then ramai peminat lah. So dia pun very aktif dengan dia punya fan page dia, dengan dia punya ramai yang dia punya landing page ramai yang masuk. So dia aktif lah dalam ni, dari Twitter, dari Facebook. Dia main, dia open. So kalau melalui dia, and then dia seorang kaduan, kalau melalui dia kita tahu, okey, image Tanah Merokok ni dapat menarik lebih ramai orang masuk ke dalam Tanah Merokok. Segitu dengan bloggers ni, dia macam celebrities juga. Dia ramai-ramai bloggers, banyak bloggers, tapi siapa yang kenal bloggers ni? So blogger-blogger yang ada nama ni celebrities dalam dunia bloggers, dia orang celebrities. Tak kisah sama ada dia bank government ke ataupun dia programmer ke, orang berminat because dia ada produk yang orang nak ingin membaca. Dia serupa macam kalau kita dunia akhbar, ada Utusan, ada Star, ada NST. Kenapa orang baca Berita Harian? Kenapa tak baca Harian Metro? Kenapa orang baca Utusan tak baca? Sebab dia ada peminat tersendiri. Kalau dia nak buat sok apa baru, katakan Utusan Hari Ini, katakan, mungkin dia boleh buat, tapi siapa yang nak baca? Dia akan mengambil masa, kuang-kuang untuk mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun, and untuk develop itu, untuk develop pembaca, untuk menaik pembaca. Untuk dapat crowd is not easy. That's why people kita bayar kepada bloggers, because not because of bloggers tu, because kita nak hit dia punya crowd. Kita tak minat dengan bloggers tu, kita minat dia punya audience tu. Mungkin audience dia sesuai dengan produk. Ya, betul. Macam kalau kita nak budak-budak muda, kita gadget, dia orang suka tu gadget, teknologi. So cari blog-blog teknologi. Kalau kita nak go for apa yang dunia tentang seni ke, tentang fashion, kita ambil bloggers untuk fashion. So benda-benda macam ni, bagi orang tak faham, dia kata blogger semua free. Sebab dia orang pun perlu makan. Dia orang pun perlu duit untuk membuatkan kerja-kerja, untuk update, nak maintain, nak maintain website, nak sustain. It's not easy. Semuanya memerlukan wang. So kalau setakat dia kata, okay, blogger, so dia buat. Siapa masuk? Mungkin dah masuk kan kawan dia lah. Tapi berapa lama dia boleh sustain? Sebab blogger dia keep update dengan information, dengan dia punya dia ada strategi lah. Sebab blogger ada strategi untuk mengekalkan audience dia. Super macam TV station pun ada strategi nak mengekalkan station dia. Contoh macam kalau tak macam AF kan ni, dah lama dia dah jatuh drop. Sekarang dia ambil Zizan pula. Sebab dia nak mengekalkan tapi dia punya popularity dia. So every blogger ni bagi saya, kalau online lah, kalau Facebook online semua ni, kena ada cost, because tak ada yang percuma dunia ni. Kalau nak buat percuma, kita boleh buat, tapi emang kita friends lah. Apa 10 orang sekali itu sekitar kita saja. Kita dapat hit lebih luas coverage dia. Jadi kita telah mendengar penjelasan berkenaan isu yang sedang hangat diperkatakan ini. Diharap semua mengambil iktibar berkenaan isu ini dan sedar akan kepentingan pengendali laman sosial. Kos bukanlah perkara utama kerana imej dan prestasi merupakan antara cabaran terbesar yang perlu dihadapi mereka dalam mengendalikan jenama sesuatu produk, tidak kira ia daripada syarikat swasta maupun kerajaan. Majulah pengendali laman sosial untuk imej digital negara. Sekian, saya Nisa untuk Aman. Yosh!